sindiket seludup arak tumpas. Nilai rampasan cecah 1.5 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Suhail Muhammad Nur dalam berita tengah malam. Polis menumpaskan sindiket penyeludupan minuman keras tidak bercukai membabitkan nilai rampasan sebanyak 1.5 juta ringgit dalam op kontraban semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Zam Halim Jamaluddin, serbuan dilakukan sepasukan pegawai dan anggota Batalion 4 Pasukan Gerakan Am PGA Semenyih di dua premis kawasan perindustrian di Jalan Sungai Besi. Satu telefon bimbit. Jadi susulan daripada serbuan yang pertama ini, pihak pasukan gerakan am telah menjalankan siasatan lanjut, soal siasat dan hasil daripada soal siasat yang dijalankan, maka serbuan kedua telah dilancarkan. Tak boleh nak reply time tu. Tambahnya pihaknya turut menahan 4 individu termasuk seorang wanita warga Vietnam berusia 44 tahun yang bertindak sebagai penjaga premis. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras. Siasatan awal mendapati minuman keras diseludup masuk melalui pelabuhan dan laluan tikus sebelum penyimpannya di dua premis yang dijadikan stor. Ia kemudian akan dihantar kepada peniaga di sekitar Lembah Klang. Kes membabitkan anggota polis yang menculik seorang lelaki di Desa Petaling 24 September lalu akan dirujuk ke Bukit Aman. Jelas Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Zam Halim Jamaluddin berkata, kes tersebut turut melibatkan seorang ketua balai. Untuk kes Salak Selatan Baru tu, kita masih lagi dalam proses siasatan. Bila saya cakap berkaitan dengan proses siasatan tu, maknanya kita perlu record statement lagi. Kita perlu record statement lagi beberapa individu yang kita percaya ada keterlibatan dalam kes tu. Bila kita dah jalankan siasatan, oleh sebab siasatan ini melibatkan pegawai, melibatkan anggota polis, so kertas siasatan kita akan rujuk ke Bukit Aman. Beliau ditemui di Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun ditemukan lemas di sebuah kolam memancing ikan di Bandar Bukit Besi, Dungun, Terengganu petang semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 5.15 petang itu, mangsa Nurania Faiza Muhammad Rafi dipercayai terjatuh ke dalam kolam tersebut. Mangsa telah dikejarkan ke Hospital Dungun dan disahkan meninggal dunia kira-kira jam 8 malam. Bapa mangsa, Muhammad Rafi Ibrahim, 39 tahun, berkata ketika kejadian dia sedang memancing dan isterinya sedang menyusukan bayi lelaki mereka di lokasi berbeza. Ketika menyedari anak perempuannya hilang, beliau telah bergegas mencari termasuk meminta bantuan penjaga kolam. Mangsa yang ditemui tidak disedarkan diri telah cuba dibantu ayah mangsa dengan bantuan pernafasan sebelum membawa mangsa ke klinik kesihatan Bukit Besi sebelum dirujuk ke Hospital Dungun. Ketua Polis Daerah Dungun, pemangku Superintenden Maizura Abdul Kadir mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian. Menurut Maizura, proses bedah siasat selesai sepenuhnya kira-kira jam 1.30 petang dan jenazah kanak-kanak itu dituntut ahli keluarga pada jam 2.30 petang tadi. Di Sarawak, seorang remaja lelaki lemas manakala rakannya masih hilang ketika mandi di Sungai Meluan di Julau, Sarawak petang tadi. Laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menyatakan mangsa lemas dikenali sebagai Abdul Rezan Abdul Jalil, 15 tahun, manakala rakannya Ferdinand Raymond Ciram, 16 tahun. Empat anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor bergegas ke lokasi kejadian setelah menerima panggilan kecemasan pukul 3.50 petang. Mayat Abdul Rezan dijumpai pada pukul 5.47 petang, kira-kira 20 meter dari lokasi mangsa dilaporkan tenggelam. Menurut saksi yang juga bapa Ferdinand, ketika mandi, Abdul Rezan cuba berenang menyeberangi sungai namun gagal. Anaknya cuba membantu namun tidak berjaya. Beliau telah cuba menyelamatkan kedua-dua mangsa juga gagal. Operasi mencari dan menyelamat mangsa hilang ditangguhkan pukul 6 petang dan akan bersambung pagi esok.
Empat mahasiswa orang kelainan upaya OKU diterima masuk mengikuti pengajian bagi sesi akademik tahun 2023-2024 di Universiti Teknologi Malaysia UTM. Kemasukan itu membuktikan komitmen UTM sebagai institusi pengajian tinggi IPT bersifat inklusif. Timbalan Naib Kanselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UTM, Profesor Dr. Syamsul Sahibuddin berkata mereka akan mengikuti jurusan Sains dan Teknologi di Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Sains dan Fakulti Komputer. Kami daripada UTM mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada para pelajar yang telah diterima masuk ke UTM dan hadir pada pendaftaran pada hari ini. Dan insyaAllah proses pendaftaran kita akan selesaikan sebelum tengah hari pada hari ini. Dan pada petang dan 4 hari seterusnya adalah proses Minggu Mesra Mahasiswa. Dua pelajar tersebut, Fatimah Tul Nur Amirah Amir Hassan dan Arisha Maisarah Nasruddin yang diterima masuk UTM, mahu membuktikan kekurangan dialami bukan penghalang untuk berjaya. Mula-mula tu nervous lah sebab first time jauh dari family kan, dari Sabah. So ada takut-takut sikit lah. Ragu-ragu juga mau cuba kan tak, but then ibu bapa bagi courage untuk sambung jap belajar. Bagi saya memanglah saya rasa macam memang akan ada cabaran dekat mana-mana tempat pun, walaupun tempat tu dekat ke jauh ke, saya rasa kat semua tempat ada kan. Tapi saya macam cuba nak overcome dia lah. Cara nak overcome tu salah satunya macam bagi tahu lah dekat pihak atasan pasal kita ni sendiri macam mana kan, lepas tu keadaan kita, lepas tu nanti diorang akan mudahkan lah. Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan berangkat bercemar duli ke pertandingan akhir rekaan batik Piala Seri Endon 2023. Acara kemuncak itu berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, menawarkan hadiah mencecah RM150,000 keseluruhan bagi 3 kategori yang dipertandingkan. Rekaan fashion bertemakan Bunga Blue Bee, hasil karya Desa Alam Batik dan Nadia Rosti dipilih sebagai pemenang utama kategori fashion edisi ke-18. Ini adalah kami sebagai tim muda ingin mengetengahkan batik sebagai salah satu pakaian yang boleh dipakai sesuai untuk pelbagai acara, terutamanya untuk menarik minat golongan muda. Dengan ini kami mengaspirasikan desain ini bertemakan konsep modern contemporary. Bagi kategori kraft tangan, juara dibenangi oleh Syahrul Amirul Samsuri dengan rekaannya bertemakan estetika. Kebiasaan kraft ini dibuat untuk bergaya bagi setengah orang, tapi bagi kategori ini saya berfokus kraft ini dikhaskan untuk orang-orang kurang upaya. Jadi mungkin kelebihan saya ada pada situ. Jadi di mana dia sambil boleh dibawa bergaya, ia juga bagi manfaat. Produk ini bagi manfaat kepada orang kurang upaya. Manakala rekaan Brovaris yang bertemakan bulu perindu mengungguli kategori kemasan lembut. Saya rasa benda ni adalah satu benda yang unik, benda yang macam tak banyak orang buat sekarang. Most of the batik adalah baju dan sebagainya, tapi macam langsir, cadam, apa ni, table runner dan sebagainya, sarung bantal tu untuk batik tu kita nampak kurang dimarketkan, kurang di apa ni ditonjolkan. So saya nak galakkan untuk orang ramai untuk sertai Paris Seri Endon lagi tahun hadapan dan masuk kategori soft finishing ini. Juara membawa pulang hadiah wang tunai RM30,000, kedua RM10,000 dan tempat ketiga RM5,000 bagi setiap kategori. Ia merupakan inisiatif Yayasan Budi Penyayang Malaysia mematabatkan batik Malaysia selain melahirkan bakat-bakat kreatif fashion batik bagi memastikan industri batik negara terus berkembang.
fitnah terhadap Perdana Menteri. Tular hantaran fitnah di TikTok, kononnya tiada lagi caj RM1 untuk perkhidmatan klinik kesihatan. Sebaliknya, caj didakwa mahu dinaikkan kepada RM10 hingga RM15. Sebenarnya, tiada perubahan harga di umum Kementerian Kesihatan. KKM menegaskan caj perkhidmatan kekal RM1. Orang ramai diingatkan tidak menyebar atau berkongsi maklumat palsu. Salah laku itu boleh disiasat mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia serta beberapa lagi akta lain. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, bertemu kembali. Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan akan terus dapat peruntukan terbesar dalam belanjawan 2024. Jaminan diberi Perdana Menteri selari usaha menambah baik mutu perkhidmatan kedua-dua kementerian itu demi manfaat rakyat. Bulan depan, isu kesihatan terutama klinik-klinik ini diberi keutamaan termasuk rumah sakit. Kita lihat umpamanya bila saya pergi ke Hospital Tengku Aminah, dia sesaknya itu luar biasa. Dan kebanyakan hospital kita sesak. Jadi ada orang kritik kita. Oh, dia kata sejak kita jadi kerajaan Anwar jadi Perdana Menteri, hospital sesak. Ambil hospital sesak dah bertahun-tahun dah. Tetapi orang kata tindakan itu agak tidak pantas dan peruntukan tidak cukup. Maka sampailah masalah yang begitu rumit. Belanjawan 2024 dijadual dibentang di Dewan Rakyat 13 Oktober ini. Sementara itu, pengurusan syarikat-syarikat Bumi Putra digesa tidak ambil jalan mudah jual aset kononnya untuk selamatkan keadaan. Amalan itu merupakan keputusan yang tidak waras berpunca daripada kelemahan urus tadbir serta tata kelola. Saya harap sudah perlu ada anjakan di mana bukan sahaja pemimpin-pemimpin kerajaan dipertanggungjawabkan bermula dengan Jemaah Menteri, tetapi juga pengurusan syarikat Bumi Putra harus juga dipertanggungjawabkan untuk faham bahawa ada tugas asas mereka yang mereka harus tahu, urus dengan baik dan jaga pegangan itu supaya tidak berulang kelemahan-kelemahan yang berlaku. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata pencerahan dan pendedahan mengenai literasi kewangan perlu diterapkan kepada para pelajar. Justeru beliau mencadangkan agar kempen berkaitan pengurusan kewangan diperluaskan ke peringkat sekolah-sekolah. Ia penting bagi memastikan kesedaran menguruskan kewangan dapat diadaptasi dalam kalangan murid sekolah dibantu guru-guru. Kita boleh bincang lagi dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi supaya kempen pencerahan dan penerangan ini diperluaskan ke banyak sekolah lagi dan mungkin melalui melatih guru-guru di sekolah itu, memilih beberapa orang guru di sekolah dan berikan latihan daripada tenaga PNB sendiri terpaksa turun ke bawah. Jadi saya ingat dengan melatih guru-guru dari sekolah-sekolah ini menerikan pencerahan dan mereka diberi pertanggungjawaban untuk memberikan kesedaran tambahan. Terdahulu, beliau lancarkan skim perubatan madani dan program madani afiat peringkat kebangsaan 2023 di Ipoh. Sejak diperkenal Jun lalu, 112,887 isi rumah B40 telah terima manfaat program skim perubatan madani. Dalam tempoh sama, lebih 181,000 rawatan pesakit luar telah diberi menerusi 1,587 klinik swasta yang berdaftar dengan skim berkenaan. Baik, mengenai subsidi pula, Perdana Menteri berkata ia perlu disusun agar manfaatnya diterima golongan yang benar-benar memerlukan. Ini termasuk caj rawatan hospital kerajaan. Jadi kita kena kaji. Kalau betul nak bagi subsidi,
bagi pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang majoriti, tak apa. Tapi yang atas 10% tu tak payah bagi subsidi. Jadi ini pendekatan yang kita harus gunakan. Macam hospital, rawatan di hospital kerajaan bayaran sedikit sekali. Untuk rakyat miskin betul sekarang ni ada yang ada ni yang percuma pun ada. Tetapi yang kaya pun dapat juga rawatan macam tu. Jadi apa salahkah kalau kerajaan kata kita kekalkan rawatan, tingkatkan rawatan lebih baik, kemudian lebih baik bagi seluruh rakyat negara ini, tetapi bagi kalangan yang paling kaya di atas, kita dah kenakanlah bayaran yang lebih tinggi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu kekal bebas dari pengaruh eksekutif. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, badan itu mesti tegak dengan prinsip yang bukan hanya menolak tetapi mesti memperteguh usaha mencegah gejala rasuah. Menerusi kenyataan di media sosial itu, Perdana Menteri berkata negara atau tatanan yang dicita tidak akan terbangun tanpa usaha menolak dan membenam keras budaya rasuah di semua peringkat masyarakat. Beliau juga yakin akan kemampuan SPRM memaknai cita-cita luhur demi rakyat dan negara. Perdana Menteri turut mengucapkan sekalung tahniah buat SPRM sempena ulang tahun yang ke-56. Maklumat berkaitan semakan tarikh penyaluran bantuan RM200 setiap bulan yang tular ketika ini adalah palsu. Perkara itu disahkan Kementerian Kewangan. Orang ramai juga diminta berhati-hati dengan pautan tidak sah berkaitan semakan status sumbangan asas rahmah Sarah yang meminta penerima masukkan nombor telefon. Maklumat tersebut sama sekali tidak diperlukan bagi tujuan itu. Layari laman sesawang tertera untuk dapatkan info sahih berkaitan Sarah. Model gaji progresif untuk sektor swasta akan membuka peluang kepada golongan pekerja berkemahiran, berkebolehan dan mempunyai kelayakan menerima gaji setimpal. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata perbincangan di peringkat Majlis Tindakan Ekonomi Negara secara dasarnya bersetuju dengan pelaksanaan model gaji progresif untuk sektor swasta dalam negara. Company has almost about 1,000 workers. So untuk memenuhi hasrat atau keperluan daripada kedua-dua pihak, iaitu majikan dan juga pekerja, maka satu daripada model yang boleh kita pilih ialah model gaji progresif. Di bawah model gaji progresif ini, memang perkara-perkara yang telah saya sebut tadi itu akan diambil kira untuk menentukan gaji yang setimpal diterima oleh pekerja-pekerja yang berkemahiran, yang mempunyai produktiviti, dan begitu juga peluang untuk majikan untuk meningkatkan keuntungan mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan sesi dialog dengan Kapten Industri Perkilangan di Perai. Pelaksanaan sistem model gaji progresif dijangka akan dilaksanakan April atau Mei tahun depan. Industri perfilman Malaysia berkembang maju dengan kualiti bertaraf antarabangsa. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zaful Tengku Abdul Aziz, filem-filem karya tempatan berpeluang besar untuk diekspor ke negara luar. I think we shouldn't be underestimating the quality, shouldn't be shy about the success of our the filmmakers, right? Our film industry, our culture. We should try and work together. I mean, me and through our one of our agencies, Matrade, we want to work together with the film industry to see how we can export this. And we've seen the success of, for example, South Korea in them exporting their culture and their singers, their groups, even their movies, right? So I think we have an opportunity to do so. Tengku Zafro berkata demikian selepas tayangan perdana filem Gemencih Boys di TGV Central ICT Shah Alam petang tadi.
Aplikasi digital Kitar Semula iKitar dilancar bagi memudah dan menggalakkan amalan kitar semula dalam kalangan masyarakat. Buat permulaan, projek perumahan rakyat PPR Padang Hiliran Kuala Terengganu dipilih sebagai projek rintis untuk menggunakan aplikasi tersebut. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata projek berkenaan akan diperluas ke PPR lain pada masa akan datang. Menerusi aplikasi iKitar yang membolehkan pengguna mengumpul wang hasil jualan barangan kitar semula menerusi aplikasi yang disediakan. Sebenarnya aplikasi ini bila dikatakan mempermudahkan urusan itu bukan sekadar untuk urusan di sini tetapi untuk mereka yang mempunyai barang untuk dibuang. Jadi bila dia hantar itu walaupun jumlah itu mungkinlah tak tinggi mana RM1 ke 80 sen macam kes tadi tetapi bila ada apps maka perkara itu mereka boleh kumpul di sini bukan kumpul dalam rumah sementara dah cukup banyak untuk dihantar ke pusat kita semula. Terdahulu, beliau melancarkan aplikasi iKitar di PPR Padang Hiliran Kuala Terengganu. Mengulas lanjut, beliau berkata sehingga Ogos lalu, hampir 110 kilogram barangan bernilai hampir RM33,000 berjaya dikitar semula melalui program komuniti Sifar Sisa Kosis di 17 PPR seluruh negara. Ia bukan sahaja boleh mengatasi masalah pembuangan sampah, malah turut membantu menghasilkan pendapatan sampingan kepada golongan B40. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan 60,000 unit rumah Selangorku menjelang tahun 2025. Menteri Besar Datuk Syed Amiruddin Syari berkata, ketika ini 45,000 unit rumah berkenaan dijangka siap dibina menjelang akhir tahun ini. Ke 45,000 menjelang tahun 2023 hujung ni kita akan dapat 45,000. So on progress yang telah dapat kelulusan dan sebagainya tu kita ada dalam 70 ke 75,000 lagi. So kita hanya perlu pantau dan pastikan projek-projek ini siap dan dalam keadaan pemulihan ekonomi yang bertambah baik. Walaupun perlahan tapi bertambah baik, saya percaya kebolehan orang ataupun kemampuan orang untuk membeli property-property unit terutamanya harga mampu milik ini dapat dipertingkatkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Expo Hartanah Selangor di Central ICT Shah Alam. Pada masa sama, pihaknya juga sedang melihat keperluan penubuhan pasukan khas untuk menangani projek perumahan terbengkalai. Isu besar rumah terbengkalai ini kita sebenarnya tidak ada local standby. Kerajaan negeri datang tu hanya membantu. Daripada segi power, sebenarnya power tu di antara pemaju dan juga pemilik dan pembeli. So itu kadang-kadang ada kekangan kalau pembeli-pembeli tidak 100% dengan kita. Kalau pembeli 100%, alhamdulillah saya rasa kita boleh push. Dan lebih baik kalau pemaju bekerjasama dan kita juga boleh cari solusi yang terbaik. Sebab dia dah melibatkan tiga tempat dan kerajaan negeri sebenarnya hampir tak ada local standby sebab the land adalah belong kepada milik private. Itu dan setiap satu tu ada masalah lain. Ada masalah infrastruktur, ada masalah penyelesaian tanah, ada masalah gulung, bankrupt dan sebagainya. Jadi kita kena handle one by one. Sementara itu, beliau memaklumkan Stadium Shah Alam dijangka akan dirobohkan selewat-lewatnya hujung tahun ini. Tengah tunggu KM. KM dapat kita buatlah perubahan. Maksudnya akan dalam tahun ini juga? Tahun ini. So definitely stadium akan mula tahun ini. Kalau tak Oktober awal, Oktober akhir. Kalau tak mungkin awal November. Itu je. That's our target. Maksudnya bila tak tahun ini boleh? InsyaAllah. Tahun ini kita akan mulakan perubahan. Okay. Dan 2026 akan siap. Sukan Asia 2022, jaguh terjun negara Dor Dabita Sabri dan Eng Yan Yi menyumbang pingat perak keempat Malaysia menerusi saingan 3 meter papan anjal seirama wanita. Gadingan negara mengumpul keseluruhan 270.27 mata sekaligus mengekalkan pingat perak yang diraih semasa edisi Jakarta Palembang pada 2018.
Davita dan Yanyi bermula cemerlang pada terjunan pertama mengumpul 47.40 mata untuk berada di kedudukan kedua di belakang penerjun China. Namun kesilapan dilakukan Yanyi pada terjunan kedua menyebabkan mereka jatuh di tangga ketiga. Dua negara itu berjaya bangkit dan memperagakan aksi konsisten pada tiga terjunan berikutnya sekaligus mengesahkan kemenangan pingat perak. Emas menjadi milik gandingan dari China, Chen Yuwen Chan Yangni dengan 335.73 mata, manakala gangsa dimenangi atlet Korea Selatan Park Haryum Kim Suji. Ini merupakan pingat ketiga disumbangkan kem terjun negara pada temasya kali ini. Kedudukan ini 76 pada 2018. Sementara itu, Nur Davita berbangga dengan pencapaian menyumbang dua pingat buat Malaysia pada edisi kali ini. Daripada Nur Davita. And it's not easy lah. To be honest, 5 tahun yang lepas saya boleh ambil banyak event and I still feel nothing. But now, after I take so many events, I rasa sangat penat lah. Dalam pari itu, Yanyi menyifatkan kejayaan meraih pingat perak ini sebagai penutup terbaik pada penampilan terakhirnya di Sukan Asia. Oh, baik. Obviously that this will be my last Asian game. So maybe the next Asian game I won't be beside Vita, the next partner. So I hope that it's a good achievement to let the young junior know that we've been working very hard for this and they should work hard for it. Artinya, kedudukan ini 76. Kecemerlangan Davita Yanyi diteruskan kem terjun lelaki negara yang cemerlang menyumbang pingat gangsa. Enrique McCartney anak Harold dan Bertrand Roddick anak Laces berjaya menyelah dalam saingan 10 meter platform seirama lelaki. Dua negara cuma ketinggalan 1.71 mata di belakang pemenan pingat perak dari Korea Selatan Yi Jae-kyung Kim Yong-nam. Emas dimenangi gandingan dari China, Yang Hao Lian Junji. Baik, skuad hoki wanita negara mengubat luka kekalahan terhadap India Jumaat lepas dengan membelasah Singapura 8-1 dalam aksi ketiga kumpulan A hari ini. Skuad bimbingan Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim yang mendominasi perlawanan terlebih dahulu memecah kebuntuan pada minit ke-9 menerusi pukulan sudut penalti Wan Nur Faizah Matsawiti. Malaysian Tigress menggandakan kedudukan 6 minit kemudian menerusi pukulan sudut penalti Siti Nur Arfah Muhammad Nur. Satu gol Nuraini Abdul Rashid dan dua gol Nurmaizatul Hanim Syafi terus meletakkan skuad negara selisa 5 gol di depan. Tiga lagi gol skuad negara selepas itu disumbangkan Nur Afika Syazani Azhar, Khairun Nisa, A. Muhammad Syardudin dan Hanis Nadia On. Malaysia bakal bertemu Korea Selatan bagi perlawanan terakhir kumpulan A pada Selasa. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.